santai dalam rangka Bulan Merdeka Belajar. Ica. Kalau ini? Nama saya Firki. Oh, Firki. Adik Ica ini tanggapan atau motivasi mengikuti kegiatan jalan sehat ini dalam rangka menyemarakkan Bulan Merdeka Belajar ini seperti apa? Yang pertama, selain untuk kesehatan juga, di sini saya juga mencari pengalaman, terus mencari pengalaman, dan saya bertemu banyak teman-teman saya, guru-guru SD, SMP, bahkan di sini banyak banget. Bisa ditambahkan apa lagi? Kita juga bisa mungkin seperti yang dibilang Ica tadi, ketemu teman-teman itu betul. Tujuan utamanya kan sehat ya. Kita juga kita di sini juga mengisi waktu weekend kita di rumah. Kayak supaya kita tidak boring di rumah. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, kira-kira yang menjadi harapan adik berdua ini apa? Semoga kegiatan ini semakin maju, terus semakin berkembang juga, terus juga pastinya semakin yang terbaik lah, pokoknya, untuk acara ini. Okay.